Assalamualaikum, selamat datang, welcome back to Not Lekas. Ada satu packaging sampai. So agak excited juga sebab apa, aku nak cerita pasal barang item dalam packaging ni. Item tu adalah item daripada Matchbox, tapi ada sedikit keistimewaan sikit daripada item ni lah. Jadi jom kita layan unboxing dulu. Alright, dah selesai kita unboxing. Jom kita tengok mana satu yang kita nak cerita untuk hari ni. So yang ni, item-item daripada Matchbox . So dua perkara lah pasal kad ni. Tak adalah apa best sangat, cuma sebab aku adalah diehard fan Mercedes-Benz. So untuk yang Matchbox series Germany ni, aku tak pasti apa ada dalam dia, tapi aku tengok nampak cantik benda ni, G-Wagon ni. So actually aku pun ada collect juga beberapa lah daripada Majorik pun ada untuk G-Wagon. Cuma nak cerita ni, kalau Matchbox ni aku perasan dia ada keluarkan yang version yang clean ataupun NA ataupun kita panggil apa lah, ori kilang lah, version-version yang ori kilang, kecuali macam ada satu race car. Kejap lagi aku tunjuk, ada satu race car. Sekejap ni versi yang ni, yang ni race car. Dia dalam dalam kotak ke dia dalam, aku tak ingat lah. Ini Matchbox lah, tapi nak cerita dia yang ni, yang model Mercedes jugalah, yang SL500 tu kan. Dia nampak biasa je lah, dia nampak biasa, cuma agak menarik. So satu lagi, okay, yang satu lagi, yang ni pun sama juga, dia beli set juga. Aku rasa sama lah ni, satu set kot. Dia ada 12 kad, yang ni nombor 6, yang tadi nombor 9. Mungkin Porsche pun ada dalam ni kot. So yang ni, apa yang menarik dia, okay, ni bahagian atas dia, dia mengingatkan aku kan, mengingatkan aku teksi-teksi zaman dulu-dulu kan. Color bukan lebih kurang macam ni, tapi teksi kalau kat tempat aku dulu dia warna biru, warna biru dengan warna hitam. Tapi mesti gini lah, warna biru dengan warna hitam. So yang ni top dia warna hitam, pada menarik lah dalam jerman kat situ kan. Begitulah kaedah dia tu. So aku rasa pun yang ni pun nak kena dulu sahaja lagi. Kan, padu kan, kat dia kat pun lawa, kereta pun lawa, ok lah, standard-standard mainline lah, sama company pun dengan Hot Wheels kan. Tapi yang satu lagi ni, yang ni best lah. Kau tengok ni, Volvo ni 240. Tahap keorian dia tu menyebabkan aku beli. Aku tak collect Volvo sangat, tak banyak lah, ada 2-3 je lah kot Volvo. Actually aku tak collect sangat Volvo, tapi yang ni sebab itu, dia punya tu apa tu, dengan mud flat di bawah tu kan, nampak menarik gila kan, dengan dia punya interior dalam warna putih. So memang mengimbau lah, agak mengimbau lah cerita dia kan, tu pun dengan depan kan. So kereta-kereta lama macam ni tahun 1986 kereta ni keluar kan, so agak interesting. So sebenarnya Matchbox pun okey juga, so dia punya kad-kad dia, tapi dia banyak menunjukkan kad-kad yang kereta-kereta yang NA ataupun keadaan kereta yang clean, yang cantik. Dia tak macam Hot Wheels tu racing ke bagai-bagai kan. Tapi untuk Matchbox yang aku perasan, kebanyakan dia kereta-kereta yang clean kan, kereta-kereta yang clean lah, yang clean, yang bersih. Tapi padu kan. So ada satu lagi alternatif selain daripada Hot Wheels, company yang sama kan, company yang sama juga, korang boleh try tengok Matchbox. Cuma harga dia taklah sepadu Hot Wheels tu kalau nak collect. Tapi for the sake of collectors yang ada passion terhadap satu-satu model, minat betul-betul hardcore dengan model-model tu, so korang boleh tambah Matchbox sebagai salah satu option dalam korang punya collection. Faham ke tak faham? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.